Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pemanenan di kolam empang. Nah, cara kayak gini ikan tidak stres, ikan tidak iniin lumpur, terus untuk memudahkan pemanenan. Nah, gini cara mengeluarkan airnya, terus dengan cara tangkap ikannya seperti kayak gini, terus ikannya terkumpul di dalam kotakan yang dinamakan kotakan kemalir. Nah, ini berbisa cara-cara pemanennya seperti kayak gini. Nah, ini yang dinamakan ikan penanaman tumbang sari. Nah, proses pemanennya seperti kayak gini. Nah, ini beberapa orang yang menangkap ikannya, soalnya ikan kurang lebih sekitar 500 ribu ekor dari tanam larva usia 3 sampai 1 bulan.